Polisi bakal mencari panitia konser Tangerang Lentera Festival 2024, yang gagal digelar hingga menyebabkan penonton mengamuk dan bakar panggung di lapangan sepak bola Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Minggu, tanggal 23 Juni tahun 2024. Gagalnya konser ini disebabkan karena panitia yang tidak membayar bintang tamu. Akibatnya, bintang tamu yaitu Phil Koplo, NDX Aksa, dan Guton Waton tak bisa menghibur para penonton. Sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, para penonton mulai memadati area panggung dan antusias menanti idolanya tampil. Namun, setelah ditunggu beberapa saat konser itu pun tak juga dimulai. Saat penonton mulai mempertanyakan bintang tamu, para panitia melarikan diri begitu saja. Tak ada satupun panitia yang berani naik ke atas panggung untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Tak adanya kepastian dari panitia membuat penonton marah hingga nekat bakar panggung. Bukan hanya panggung, sound system juga habis dilahap si jago merah saat kerusuhan itu terjadi. Kerusuhan itu mulai terjadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat dan berhasil dibubarkan polisi sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat.